Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan Galaxy S10 Lite. Ini adalah peranti kedua Samsung yang dilancarkan di Malaysia yang dijana dengan Snapdragon 855 selepas Samsung Galaxy Fold. Ini kerana ramai pengguna di Malaysia lebih gemarkan peranti yang dijana dengan Snapdragon 855 berbanding dengan Exynos. Jadi, apakah pengalaman penggunaan peranti ini? Adakah peranti ini seronok untuk digunakan kerana ialah Snapdragon 855 adalah chip pada tahun lepas. Jom kita tengok video ulasan ini sehingga tamat. Samsung Galaxy S10 Lite ini menggunakan skrin 6.7 inci Super AMOLED Plus dan juga mempunyai sokongan HDR10+. Ia juga mempunyai nisbah skrin kepadatan yang agak tinggi berbanding dengan peranti mercu Samsung yang tahun lepas kerana Galaxy S10 Lite ini lebih baik jika kita bandingkan dengan Galaxy S10 yang lain kerana dia dalam keluarga yang sama, itu S10 kan. Baiklah, pengalaman menggunakan skrin peranti ini adalah sungguh memuaskan, menyeronokkan. Warnanya adalah jitu dan cukup cerah, tetapi dari segi nilai HDR-nya ia adalah sedikit pudar dan warnanya kadang-kadang tidak begitu konsisten, tapi ia bergantung pada kandungan yang anda tonton. Agak pelik pada peranti ini kerana peranti ini walaupun disokong dengan HDR10+ dan resolusi Full HD+ dan sebagainya, dalam aplikasi Netflix hanya sokongan HDR saja yang diperlihatkan dan tiada sokongan HD. Tapi masih lagi menyokong Widevine L1. Saya tidak tahu apa masalah pada peranti ini, adakah perisian ataupun aplikasi Netflix itu sendiri. Walau bagaimanapun, ia tidak menjejas pengalaman penggunaan skrin pada peranti ini. Kamera soft photo juga adalah dalam rekaan skrin berlubang di bahagian tengah, tidak seperti peranti Samsung S10 yang lain yang mana berada di sebelah tepi. Ini adalah selari dengan peranti-peranti Samsung yang lain yang dilancarkan pada tahun ini atau juga bermula dengan Galaxy Note 10. Baiklah, selepas skrin seterusnya adalah pembesar suara. Pembesar suara pada peranti ini adalah sedikit kurang memuaskan kerana hanya menyokong pembesar suara mono dan pengalaman pendengaran audio pada peranti ini adalah tidak begitu mengasyikkan jika kita bandingkan dengan peranti mercu Samsung yang lain. Agak kecewa di situ, tapi kita akan teruskan pula dengan Snapdragon 855. Pengalaman prestasi pada peranti ini adalah sangat memuaskan. Bermain permuah, multi tugasan, membuka dan menutup aplikasi, membuka pelbagai laman web untuk kita membaca, menatal skrin dan sebagainya akan memberikan pengalaman yang amat-amat mengasyikkan dan puas jika dibandingkan dengan peranti Samsung lain yang dijana dengan chip Exynos 9820 seperti abangnya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus. Anda juga pasti sudah tonton video perbandingan kami antara dua peranti ini, bukan? Untuk prestasi seperti saya katakan tadi, memberikan pengalaman yang agak hebat. Jika anda buka aplikasi tanda arah seperti AnTuTu, ia juga akan memberi skor yang amat tinggi. Kemudian hampir sebulan saya menggunakan peranti ini, langsung tiada masalah micro lag, lengah masa ataupun tersangkut-sangkut ataupun juga membeku ketika menggunakan peranti ini, tidak seperti Galaxy Note 10 Lite. Seterusnya adalah untuk security, pengimbas cap jari pada peranti ini adalah jenis optical yang terbina di bawah skrin peranti ini, yang mana ia adalah amat pantas setaraf dengan peranti kelas pertengahan premium mereka seperti Galaxy A71. Namun, jika dibandingkan Galaxy Note 10 Lite, Note 10 Lite tu adalah amat teruk dan amat perlahan. Syukur pada peranti ini, ia memberikan satu pengalaman menyakuci peranti yang lebih pantas. Kemudian adalah kamera pada peranti ini. Kualiti kamera pada Galaxy S10 Lite ini adalah agak memuaskan, tetapi pada kamera soft photo adalah seperti mana peranti Samsung yang lain yang mana warnanya sedikit pudar. Untuk kamera soft photo, ia menggunakan lensa 32MP dan terdapat pelbagai fungsi yang sama seperti anda lihat mana-mana peranti Samsung yang lain, yang mana jika anda membuka aplikasi kamera akan dapat mode foto untuk anda mengambil gambar individu ataupun gambar sedikit lebar untuk panggil wifi ataupun selfie beramai-ramai. Terdapat juga mode live focus pada peranti ini yang mana agak baik tetapi masih tidak cukup menarik untuk digunakan jika dibandingkan dengan peranti-peranti persaingan yang lain seperti Vivo, Huawei ataupun juga Google Pixel misal kata. Kamera soft photo pada peranti ini hanya tahan untuk rakaman video Full HD saja. Jadi tidak boleh mengambil gambar vlog ataupun mengerakam video vlog yang lebih kualiti tinggi. Untuk kamera belakang,
ia seperti adik-adiknya iaitu Galaxy A51 dan A71 ada sokongan makro, kemudian ada lensa utama 48MP yang mana akan memberikan kualiti image yang lebih menarik dan lebih memuaskan. Dari segi warna ianya amat jitu, warna kameranya adalah amat memuaskan dan amat cantik dan amat jelas. Jika anda lihat sampel-sampel gambar yang telah saya ambil ni, tak tidak kira sudut ultra lebar, telefoto, ia mempunyai warna yang cukup terang, yang jitu dan nampak realistik, dan juga mempunyai nilai HDR yang agak memuaskan. Kemudian gambar makronya adalah baik-baik saja, tidak begitu menarik dan tidak begitu memuaskan, tetapi anda boleh bersyukur kerana Samsung menyertakan lensa ini. Gambar pada waktu pagi misalnya kata dari kawasan kondominium-kondominium seperti ini, anda boleh lihat butiran di awan, teksturnya, warnanya adalah sungguh realistik dan sungguh memuaskan. Kemudian jika ambil gambar pada waktu malam, mulai sokongan night mode yang terbina iaitu bright night mereka, ia mempunyai satu warna yang agak baik, tetapi masih kelihatan sedikit noise di keliling gambar yang telah dilembutkan menggunakan pasca proses pada One UI 2.0 yang berasaskan Android 10 yang dijalankan pada peranti ini. Baiklah, itu sahaja mengenai kamera. Seperti saya sebutkan tadi, peranti ini menjalankan Android 10 dengan tema One UI 2.0 yang mana ini adalah yang terkini yang selari dengan peranti-peranti muncul mereka yang lain. Kemudian adalah bateri. Bateri pada peranti ini adalah 4500 mAh. Walaupun sudah hampir sebulan saya menggunakan peranti ini, sehingga hari ini ketahanan bateri saya dapat adalah sekitar 5 jam SOT saja dan tidak pernah mendapat lebih, dan itu adalah penggunaan yang ringan. Jika saya bermain permuat sedikit pada peranti ini, saya akan mendapat SOT sekitar 4 jam setengah sahaja. Sedikit lemah jika dibandingkan dengan abangnya Galaxy S10 Plus yang mempunyai kapasiti bateri yang lebih kecil, tetapi mempunyai ketahanan bateri sehingga 7 jam. Dan lebih pelik, peranti ini dijana dengan Snapdragon 855 binaan 7nm, sedangkan Galaxy S10 Plus dijana dengan Exynos 9820 binaan 8nm. Secara teori dan atas kertas, patutnya Galaxy S10 Lite ini akan mempunyai ketahanan bateri yang lebih baik. Kemudian nasib baik, perkara ini telah dibaiki dengan sokongan pengisian pantas 45W yang disertakan pada peranti ini yang akan mengisi peranti ini sekitar 1 jam 30 minit sahaja. Untuk rekaan peranti ini kelihatan sedikit moden, lebih moden dan lebih selari dengan peranti-peranti mercu pada tahun 2020, iaitu rekaan skrin dari bingkai penuh, bezel yang amat nipis, modul kamera berbentuk petak seperti pesaing-pesaing mereka yang lain, dan juga penggunaan bahan binaan glassstick yang mana adalah plastik. Jika anda lihat dari jauh, ia kelihatan sedikit premium. Warna putih yang saya pegang ini kelihatan seperti warna aurora yang terdapat pada Galaxy Note 10. Tetapi ia sebenarnya adalah plastik dan bila pegang di tangan akan terasa licin, terasa ringan dan terasa sedikit murah. Jadi itu adalah ulasan Galaxy S10 Lite daripada saya, Fahim Zahar. Dari segi pengalaman penggunaan, prestasi peranti ini tidak dinafikan adalah A+. Kameranya juga adalah lebih cantik dan lebih memuaskan. Cuma sedikit mengecewakan, harga jualan di Malaysia pada peranti ini adalah RM2,699. Jika anda pentingkan pengalaman penggunaan yang memuaskan dan inginkan peranti Samsung yang dijana Snapdragon 855 secara rasmi, ini adalah peranti yang paling murah yang anda boleh dapatkan kerana alternatif lain adalah Galaxy Fold yang amat mahal. Tetapi jika anda inginkan fungsi dan ciri yang lebih banyak, alternatif lain adalah Galaxy S10e yang mana lebih kecil dan lebih premium. Binaannya adalah kaca, mempunyai sokongan pengisian nirwayar, pengisian nirwayar berbalik, sokongan ketahanan, sokongan perlindungan air IP68 dan juga mempunyai earphone jack. Tetapi Galaxy S10 Lite ini tidak mempunyai earphone jack. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.